sebab okey. Hari ni cikgu nak perkenalkan konsep pecahan. Pernah dengar tak pecahan? Okey, pecahan ataupun seperti yang cikgu tunjuk ini ialah salah satu konsep pecahan. Okey, tahu tak? Okey, kalau kamu ada benda, contohnya kamu ada satu sebiji apple macam cikgu ada tadi. Lepas tu kamu nak share dengan dua orang. Jadi kamu cuma potong berapa? Yang dua saja. Jadi seorang dapat, seorang sah. Kalau ada empat orang? Empat orang lagi. Potong lagi berapa? Potong empat lagi. Okey, cuba kita potong berapa tak seorang satu? Satu, dua, tiga,
tunjuk tadi kawan kamu, dia bagi buah strawberry. Tapi cara dia bagi macam ni. Bawah kecil atau besar? Adil ke tak adil? Tak adil. Jadi kaedahnya kita kena guna cara yang lain. Okey, kalau kamu nak potong macam ni, kamu kena fikir dulu. Sebelah sini kecil, sebelah sini besar. Mesti tak adil. Jadi cara yang betulnya, kamu mesti potong
buat tu kan? Nombor satu tu jawapan dia apa? Yang mana? Kamu? Okay? Mana satu? One over two. Which one? Mana satu? Satu. Boleh tak? Okay, setiap kumpulan cikgu akan redakan halayan kertas ni dan permainan ni. Okay, boleh? Kalau kalau satu kumpulan dah siap bermakna siap menang. Okay, dah siap. Kamu kena warnakan. Okay, contoh nanti cikgu akan cakap dekat depan nombor apa kamu buat. Boleh? Ya, kamu warnakan.
1/4. Kalau cikgu nak buat 1/8, cikgu akan potong lagi kek ni. Cikgu akan potong lagi sebelah sini. Dengan pisang-pisang cikgu potong, eh. Okey. Jadi ada 8 bahagian. Nampak tak? Okey, nampak tak ada 8 bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Yeah.